يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والدرجي عد فتي جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Gacang Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Alhamdulillah, semoga alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan juga kenikmatan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menikmati nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Baik, kali ini saya akan mereaksi sebuah video kendaraan elektrik buatan Malaysia. Wow, keren banget, guys. Oke, langsung saja guys kita play videonya. Let's go. Oh, what? Okay. Oh, ada map. Hari ini kami berada di Sepangi untuk pelancaran kenderaan Maika. Maika adalah sebuah jenama yang cuba untuk menghasilkan sebuah kenderaan elektrik. Jadi, mobil apa namanya listrik ya? Penghilangan komponen elektrik baru-baru ini mengesahkan segala R&D adalah dalam peringkat pembinaan secara berperingkat. Bagi menunjukkan bahawa mereka guys, ini mampu. Jadi di sini ini atasnya ini dia kasih kayak apa ya? Panel surya. Wow. Untuk menghasilkan sebuah kenderaan elektrik, maka mereka menghasilkan sebuah kenderaan konsep yang berasaskan Honda Jazz. Kelihatan semua komponen dalaman telah diganti dengan alatan elektrik ciptaan sendiri. Antaranya adalah skrin untuk melihat status kenderaan, tombol untuk gerakkan kenderaan ke depan dan ke belakang. Malah mereka menggunakan kamera untuk melihat di sisi dan juga pandang ke belakang. Di Malaysia, kenderaan elektrik tersangatlah sedikit bilangannya berbanding kenderaan yang menggunakan minyak petrol. Tambahan lagi, tempat untuk mengecas juga tidak banyak. Ini kerana penggunaannya hanyalah sedikit. Walaupun jelas sekali bahawa kenderaan elektrik dapat menjimatkan lagi perbelanjaan berbanding kenderaan petrol. Menurut pengasas Maika, kenderaan konsep ini mampu digerakkan sehingga 100 km/jam. Dan kami lihat ia bergerak lebih pantas daripada sebuah Myvi. Tetapi ia hanyalah Myvi 1.3. Bateri yang dibekalkan juga dikatakan mampu dicas sehingga 1000 kali kitaran. Bermakna ia mampu bertahan 10 tahun mengikut pengiraan mereka. Sebagai ukuran, kenderaan Tesla juga mempunyai kitaran yang sama. Masa untuk mengecas kenderaan ini juga sekitar 4 jam dengan kuasa 6 kW. Tetapi ia dapat digerakkan sejauh 300 km perjalanan. Bergantung pada berat yang dibawa, sama ada bersama penumpang atau tidak, akan memainkan peranan. Maika juga akan membincangkan bagaimana untuk menyediakan stesen untuk mengecas kenderaan elektrik apabila ia sudah mula dijual secara meluas. Kita akan lihat bagaimana ia akan diimplementasikan di masa akan datang. Kata mereka lagi, apabila kenderaan ini dapat dihasilkan secara besar-besaran, ia akan dijual pada harga sekitar RM50,000 seunit. Perlihatkan bahawa ini hanyalah anggaran sahaja dan kenderaan sebenar mungkin lebih tinggi daripada itu. Terlalu awal sebenarnya untuk kami memberi sebarang pendapat peribadi. Namun jika kenderaan elektrik yang menjadi fokus utama di Malaysia, kami menyokongnya 100%. Sila tinggalkan pendapat anda di bawah. Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya. Alright guys, itulah tadi kendaraan elektrik buatan Malaysia. So, wow. Tapi saya penasaran dengan dalamnya. Nah, ada salah satu video lagi yang dikirimkan oleh teman-teman kepada saya. Dan ini mencakup dalamnya. Bagaimana istilahnya, apa ya, tempat duduk dan lain sebagainya. Nah, langsung saja kita play videonya. Let's go. Wow. Mantap. Memang desainnya ini keren banget ya. Ini ada apa namanya ya, list lampu seperti itu yang warnanya pink. Dan perpaduannya ya pink apa magenta ya, pink lah. Dan di sisi kanan ada kamera juga. Wow. Jadi nggak ada spion lagi guys. Jadi di sini cuma ada kamera yang bisa kita lihat ke belakang. Nah, di sini bisa menunjukkan bahwasannya kerennya mobil ini gitu loh. Desainnya itu keren banget. Hi guys, good morning. Today kita orang dapat invitation to go to Maika punya unveiling, which is belakang tu je, Sepang International Circuit. So, kita orang ada lagi lebih kurang dalam 1 jam sebelum Johan nak launch. So, kita nak breakfast dulu. So,
See you there. MOM. Okay. Wow. My Cap Projects. Wow, emang cantik ini guys, cantik sangat ya. Nah ini lampunya ini agak-agak gimana ya, harusnya agak mendelep gitu loh, mendelep agak ke dalam gitu loh, nggak terlalu timbul banget untuk lampu tadi itu stripnya itu. Okay. How do you look at it? Ini baru launching ya. Wow, keren banget sih. Not the full car, so. Okay. Congrats, congratulations. Oh iya, salam. Hey, COVID bang. My car. Bagus. First impression. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman, dalamnya keren banget ya. Ini bukan kereta for production lagi. Jadi abang ini masuk dalam dan menikmati gitu loh, duduknya itu. Tapi emang joknya, kursinya itu keren banget ya tuh. Kayak sport gitu. Wow. Tengok ada navigation dah. Mm-hmm. So kalau price di bawah RM50,000 then could be lah, could be from Malaysia. Okay. Alright. Oh, in term of cabin space kat belakang. Okay, ini kat belakang ini memang macam kecil ya. Belakang tak luas sangat eh. Adult kat Malaysia agak bedroom okay. Tapi saya rasa Malaysia punya road dengan bumpy lagi, saya rasa macam tapi as a prototype maybe diorang boleh adjust seat punya placing so that kita boleh baring ke. Tapi aku puji lah, all the leathers. Leather sedap? Sedap. Leather sedap? Bukan kata okay. Tak. Tapi sedap lah. Kerana mungkin dia punya seat ni boleh bawa seat kot. Because betul. You tak ada apa-apa kat bawah ni. You tak ada gearbox, tak ada drive train. Oh, okay. Ke bawah sikit tu kita punya. Headroom. Everything. Okay. Overall, good one lah Michael. Berapa you bagi? Rate of 10. Berapa you nak bagi? As a prototype, 6 lah. 6-7 lah as a prototype. 6-7 lah. So, 13 for more. 13 for more. Malaysia no move. Okay. Keren sih dari luar, keren banget. Tapi kalau dalamnya, belakangnya agak-agak ini ya, kecil gitu. Jadi kalau kita duduk tuh kayak mau nyentuh banget gitu. Alright. Hai guys, okay. So tadi I baru lepas try the Mica EV. So first impression, okay, tadi kita ada drive. Tapi sebabkan kita prototype, kita tak boleh nak tunjuk sangat lah. Because for diorang punya safety and confidential purposes. So anyway. Okay. Quite interesting ah, our first Malaysian car ni. So. Weh, kencang juga ya. First of all, it's 4-wheel drive. So, setiap tayar ada dia punya own drive train. Dan satu tayar produce about 40 horsepower. But you increase lagi tau. So, you darab 4x4 tu is more or less 160 horsepower dengan berat yang tak sampai 1,100 kilo. So, brake horsepower petan you akan quite fast. And then torque dia 432, which is very instant now. You tekan okay. Terus. Jadi, yang buat I kata dia sebab dia 4-4 tayar bergerak. Bila dia tekan minyak dan you nak masuk kanan, you dapat rasa tayar kiri tu dah nak skidit tau. Suddenly dia ambil torque sebelah kiri yang you masuk corner balik. Okay, jadi so, I boleh rasa memang ada lah. Kalau compare dengan my V biasa semua, this car memang boleh outrun any of your daily car lah. Okay. It's very light and very powerful. Very instantaneous lah. So tadi bila Datuk cakap dia punya cost is below than RM50,000. So as kereta yang mampu milik kereta Malaysia 100% owned by Malaysian,
Malaysian have to support lah. So we waiting for the product to actually launch. Hari ni dia unveil je. Dia nak buat untuk production dan Malaysia Move. Hopefully akan dapat lagi di kutan. So thanks. So ini mobil pertama yang dibuat oleh Malaysia dan ya mobil elektrik lah, mobil listrik pertama yang dibuat oleh Malaysia. So dari penilaian yang abang berikan tadi itu sekitar 6-7 lah. Okay. Mungkin di awal seperti ini dan mungkin nanti akan apa namanya lebih ditingkatkan lagi mungkin seperti itu. Dan untuk keseharian ini sangat enak sekali kayaknya seperti itu guys. Karena kita tidak repot-repot untuk membeli bensin, membeli petrol lah mungkin seperti itu. Dan ya tapi cukup gak sih kalau kita jalan-jalan gitu kan, istilahnya keliling Malaysia gitu, mungkin ngecas berapa kali gitu kan istilahnya. Ya dalam sekali cas itu sekitar 4 jam. Ya makan waktu juga sih ya. Jadi ya gimana sih, ya ada senengnya ada enggaknya juga ya kan. Kalau pakai petrol gitu kan kita tinggal ngisi dan ya selesai kita berangkat. Tapi kalau di sini kita harus menunggu 4 jam terlebih dahulu baru kita boleh berangkat. Bisa mencapai 320 km, ya suatu hal yang sangat jauh kalau menurut saya, antara dari Solo itu sampai ke Surabaya ya hampir seperti itu, sekitar 3 jam. Kalau lewat tol itu 3-4 jam lah seperti itu. So keren banget guys, terima kasih sudah request kepada saya untuk melihat video ini. Dan so emang keren banget, tahniah buat Malaysia, tahniah. Oke, cukup sekian saja reaction kali ini, semoga teman-teman suka. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel saya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.